Dalam satu tahun terakhir, manusia menghasilkan 40 miliar karbon dioksida dari rata-rata penggunaan bahan bakar fosil. Apabila hal ini terus terjadi, tentu saja akan sulit untuk menjaga batasan peningkatan pemanasan global agar tidak melebihi 2 derajat Celcius. Pemerintah, sektor industri, ilmuwan, dan kita semua dituntut untuk melakukan perubahan besar. Tentu saja, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk membantu mengurangi pemanasan global, seperti melakukan perubahan terhadap gaya konsumsi bahan bakar fosil. Tentu saja, kalian tidak bisa melakukannya sendirian. Pasalnya, kalian butuh peranan dari pemerintah dan para ilmuwan untuk dapat menemukan teknologi alternatif. Nah, tahukah sahabat, dalam satu dekade terakhir, para peneliti telah berhasil mengembangkan teknologi yang bisa mengubah gas CO2 menjadi bahan bakar. Teknologi ini bisa menghasilkan bahan bakar dengan sumber daya yang begitu banyak, yaitu CO2. Karena berbahan bakar CO2, secara otomatis carbon engineering mampu untuk mengurangi kadar CO2 di udara. Ditambah lagi, hasil bahan bakar yang diciptakan akan ramah lingkungan. Jadi, seperti apa sih teknologi bernama Direct Air Capture dan Air to Fuel ini? Yuk kita simak ulasannya. Teknologi dari Carbon Engineering. Teknologi Direct Air Capture atau disingkat DAC dikembangkan oleh Profesor David Cate dan tim, seorang profesor dari Universitas Harvard sekaligus founder dari Carbon Engineering. Profesor David Cate memiliki visi untuk mengurangi emisi dengan menggunakan teknologi DAC. Tidak hanya itu, dia juga ingin menormalkan kadar karbon dari udara menggunakan teknologi DAC ini. DAC merupakan teknologi yang bisa mengumpulkan CO2 dari udara. Namun, untuk bisa mengubah CO2 menjadi bahan bakar, Carbon Engineering membuat teknologi terpisah yang dinamakan Air to Fuel. Jadi, ada 2 teknologi berbeda. Tetapi untuk bisa mengubah CO2 menjadi bahan bakar, kedua teknologi ini harus digabungkan. Pertama, menangkap CO2 di udara menggunakan DAC. Kemudian, hasil tangkapan CO2 tersebut diubah menjadi bahan bakar menggunakan air to fuel. Pada mulanya, pengembangan dan penelitian teknologi DAC dan air to fuel dilakukan di Calgary, Kanada. Tapi untuk saat ini, pengembangan fasilitas dan penelitian lanjutan DAC dan air to fuel juga dilakukan di Amerika Serikat dan Inggris. Pada awalnya, pilot project DAC dibangun pada tahun 2015 di Calgary, Kanada. Di masa pengembangan tersebut, DAC sudah mampu memurnikan 1 ton CO2 dalam 1 hari saja. Kemudian, pada tahun 2017, untuk pertama kalinya, Air to Fuel berhasil membuat bahan bakar dari CO2. Walaupun hingga tahun 2017 masih berupa pilot project, Air to Fuel bisa menghasilkan 1 barel bahan bakar per hari, atau setara dengan 139 kg. Pada tahun 2019, Carbon Engineering sudah mulai memproduksi teknologi DAC ini untuk tujuan komersil. Pengembangan dan penelitian mengenai DAC dan Air to Fuel akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan teknologi ini. Dalam waktu dekat, yaitu pada tahun 2022, Carbon Engineering akan membangun penyimpanan bawah tanah pertama dan akan bekerjasama dengan perusahaan Amerika. Diperkirakan, jika penampungan ini rampung, DAC mampu mengumpulkan 1 juta ton CO2 setiap tahunnya. Lebih jauh lagi, Carbon Engineering dan DAC-nya dapat mencapai emisi nol dan memulihkan kadar aman CO2 di atmosfer. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana DAC bekerja, ada baiknya secara singkat memahami apakah CO2 itu. CO2 merupakan zat kimia yang ada karena gabungan 2 atom oksigen dan 1 atom karbon.
Pada jumlah yang wajar, zat CO2 bermanfaat menyerap gelombang inframerah dari matahari. Namun, jika kadar CO2 berlebih di atmosfer, akan memanaskan bumi. Secara alami, zat CO2 diproduksi oleh semua makhluk hidup. Namun, dengan pembakaran bahan bakar fosil, zat CO2 secara drastis akan meningkat. Selama ini, sahabat pasti mengetahui jika salah satu cara CO2 menjadi O2 atau oksigen adalah dengan cara fotosintesis tumbuhan. Cara kerja ini hampir sama dengan DAC, hanya saja DAC tidak memisahkan zat karbon dan oksigen. Jadi, DAC tidak akan menghasilkan oksigen atau O2, melainkan menangkap zat CO2 saja. Secara teknis, begini cara kerja DAC. Pertama-tama, DAC akan menarik udara dari atmosfer menggunakan air kontaktor. Dan udara akan melewati permukaan plastik tipis yang telah dialiri kalium hidroksida. Larutan kalium hidroksida ini tidaklah beracun dan berfungsi mengikat molekul CO2 dan memisahkan dengan zat lain di udara. Setelah molekul CO2 terikat dengan kalium hidroksida yang sekaligus menjaga CO2 dalam bentuk larutan cair sebagai garam karbonat, selanjutnya zat CO2 yang larut dalam cairan karbonat ini diolah lagi melalui serangkaian proses kimia sehingga meningkatkan konsentrasi zat dan memurnikannya. Setelah zat CO2 memiliki konsentrasi tinggi, akan dikompres dan disimpan dalam bentuk gas. Setelah proses dari DAC yang menangkap udara dan memisahkan CO2 dan zat lain selesai dan tersimpan dalam bentuk gas, air to fuel secara terpisah akan mengelektrolisis air, atau memisahkan air H2O menjadi zat oksigen dan hidrogen. Langkah selanjutnya dalam proses kerja air to fuel adalah mereaksikan antara CO2 dan hidrogen dan menghasilkan hidrokarbon. Pada langkah terakhir, hidrokarbon dimurnikan menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, atau bahan bakar jet. Keseluruhan proses ini hanya akan menyisakan zat karbon saja. Zat karbon ini kemudian disimpan untuk diubah menjadi bahan bakar atau yang lainnya. Begitulah proses carbon engineering bisa menghasilkan bahan bakar dari udara. Dari sini, kalian pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa ada begitu banyak proses yang panjang dan rumit sebelum DAC bisa menghasilkan bahan bakar. Ada berbagai konsentrasi ilmu yang digunakan mulai dari fisika, kimia, hingga biologi. Saat ini, teknologi carbon engineering akan terus dikembangkan untuk bisa bekerja jauh lebih efisien. Teknologi ini juga memicu keikutsertaan berbagai peneliti dari berbagai universitas untuk bisa menciptakan teknologi ramah lingkungan seperti contohnya di Amerika Serikat pada tahun 2020 yang lalu. Peneliti di Northern Illinois University yang meneliti elektrokatalis yang bisa mengubah CO2 dan air menjadi etanol, dan ada peneliti-peneliti lain yang memiliki tujuan yang sama, menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Harapannya, kalian sudah bisa merasakan teknologi ini pada tahun 2022 nanti. Oke, mungkin dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.